Untung flick shotku masih lumayan loh. Absen, halo Bang Yan. Woi Bang Yan, kalau mau mabar ini ya, request aja Bang Yan. Ah, ada nih musuhnya nih. Ah. Oh, ini ada nih. Kamu manis seperti gula. Ada ini lagi. Airdrop incoming. Mana kau? Woi. Aduh, gue belum ahli. Apa namanya? Belum akurat ininya loh. Apa namanya? Quick scope. Nah. Hah, gua ada settingan baru nih AK-47 guys. Gua juga udah bosan juga pakai AK-47 yang gitu itu mulu, ferretnya M4. Sekarang gua ini lagi nih ganti. Nah, tapi pertolongannya harus jarak medium ini kalau main kayak gini. Astaga. Kurang ajar ini player-player kayak gini nih. Ya, nahan step lo, pakai poltergeist nahan step. Mana cara ketahuannya kalau kayak gitu? Aku berharapnya tadi itu bisa ngepredik dari stepnya, tapi dia nahan step. Kurang ajar. Belum sih. Mereka belum berani turun. Untung flick shotku masih lumayan loh. Kalau lambat refleks di situ bisa kebokong. Aduh, gua tremor coy. Serius. Gua tadi langsung takut gara-gara jek-jek. Flight will arrive in 1 minute.
Sini dia. Di atasku. Gue butuh ini sih. Darahnya lo. Orang gue konokin sini tadi mana ya? Aduh, di situ lagi. Bang Jung open mabar kah? Iya, aku open mabar sama member The Best. Bang Paul, kalau mau join sini, gue butuh bantuan shotgun expert nih. Kalau aku kan masih shotgun newbie, Bang Paul. Bang Paul lah yang expert pakai HS. Anjir, gua malah salah jalur loh. Rupanya kok jadi 8 bit, aku nggak tahu, mungkin karena pengaruh asapnya tadi itu terlalu berat grafiknya. Kamu manis seperti gula. Aduh. Chip terminal is almost ready. Bisa maju nih kalau kayak gini. Kampret, jek-jek, gendok. Ih, mengerikan banget lo itu.
Apakah kita bisa mendapatkan winner pertama? Ini tremor banget sih gua main, guys. Wajar sih aku skip satu hari main. Tapi tremornya masih bisa aku handle. Bukan tremor-tremor yang sampai nggak bisa, nggak tahu ngapain. Oke, okay. Nice.